budal rek. Nandi. Nang Jogja. Lapo. Tanding. Insya Allah 6 poin rek. Musuh siapa? Musuh ni Black Steel karo Papage. Jual rek. BTS Wani. Yuk, satukan tekad, satukan mimpi, determinasinya dijaga, emosional dijaga, ya, anak muda, oke, serah, gak apa, kita boleh mancing, oke, gak apa-apa, tapi jangan terpancing, ya, ego, your emosional, ya, problem, oke. Ya, yakini dulu bahwa kita hari ini bisa. Strong together, fight together, win together. Oke, okay? Thank you. Yo. Yeah.
pertandingan istimewa di kota istimewa bersama saya Doni Zola akan memandu jalannya big match. Lexil Manokwari, Adrian Sandur, Rafael Darosa, Wendy Bryan Ik, Oli Paul, Sumilena, Rodrigo Mateus. Lima pertama dari Black Steel Manokwari. Nah, ini adalah lima pertama dari Bintang Timur Surabaya, Muhammad Iqbal, Vinicius, Firman, kiper Ahmad Habibi dan juga Muhammad Fadlan Hussein. Mateus tadi kita lihat ya justru memilih ke tiang dekat. Kita akan saksikan Marcus Gava versus Rodrigo. Ya. Apa yang terjadi? Gol nampaknya. Ya, gol. Akan telah keluar lagi dan 2-1 Bintang Timur Surabaya unggul sementara ini atas Black Steel. Habibi lempar ke depan. Ya. Ini Java. Untuk Boy. Dan selesai sudah partai besar big match Black Steel Manokwari versus Bintang Timur Surabaya. Ya, mencari 3 poin di Yogyakarta, baik Fafage, Banua maupun Bintang Timur Surabaya belum meraih kemenangan. Iksan, Alfa Ajri, Stefanus Johan, Ari Ramdhani dan Sudi Rizki akan menjadi 5 pertama bagi Fafage Banua yang akan menghadapi Bintang Timur Surabaya dengan 5 pertama yaitu Muhammad Iqbal, Marcus Gava, Firman, Ahmad Habibi dan juga Fadlan, 5 pertama yang sama. Dan inilah kick off babak pertama. Firman, Habibi. Oh, cukup berani Habibi. Kembali pada Firman. Oh,
Kita lihat Raka Febianto, ya pelanggaran dan poin ke-6. Poin ke-6. Kita nantikan Marcus Gava. Oh ho ho ho. 1-0. Marcus Vinicius Candela Gava mampu membawa Bintang Timur Surabaya unggul sementara atas Papage Banua. Kan di depan dari Rio Pangestu. Odang di sana. Oh, bukan lepas sebuah pelanggaran. Samuel Eko, Sauki Sautlubi, dan gol! Kita lihat, justru Bintang Timur Surabaya yang mampu menggandakan kedudukan. Lemah bola dari Rio Pangestu, Sauki Saut, Ardian Sarutubun! Sulit, sulit bagi Papage. Kita lihat bagaimana, sangat perkasa sekali. Saut umpan kepada Rutubai dan boom, tanpa ampun, orang bocah ajaib. Dan selesai sudah pertandingan yang dimenangkan oleh Bintang Timur Surabaya dengan skor 3-1.